Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Rumah Taman, channel yang akan membahas seputar peraglonemaan yang ada di seluruh Nusantara. Di video kali ini saya sedang berada di Candi. Wah, ini Candi Kebun Arana, bosku. Sekarang udah upgrade ya kandangnya, udah ada candinya. Ini hiasan tamannya, bagus banget ini. Karena kan Kebun Arana ini ada di komplek area candi-candi. Ada Candi Mendo, Candi Prambanan, Candi Pawon. Dan ini biar lebih estetik aja, mungkin sama sang ownernya dikasih kayak candi biar lebih cantik. Nah, di video kali ini saya akan mereview atau menjelembrengkan koleksi aglonemanya yang ada di Kebun Arana ini. Pasti teman-teman Rumah Taman udah nggak asing lagi sama satu lapak ini. Di Kebun Arana stoknya pasti sudah diupdate, banyak barang baru. Udah sekitar 2 mingguan saya nggak kesini ya, dan alhamdulillah kita berkesempatan lagi nanti untuk mereview koleksian aglonemanya yang ada di sini, tentunya dengan kelas-kelas yang mulai dari babyan, remaja, dewasa pastinya juga ada, karena Kebun Arana ini salah satu kandang aglonema yang cukup lengkap, cukup macam-macam untuk ID-ID-nya juga. Terus nanti kita akan ditemenin sama ini kru dari Kebun Arana adalah Mas Tio. Nah, ini Mas Tio atau Mas Tio ini? Mas Tio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini kok ijo-ijo, kok seger banget ini. Wes, kok cerah. Oke, Mas Tio ya ini ya. Ya, siap. Mas Tio, ini di Kebun Arana nanti ada apa aja ini yang bakal dijelembreng ini? Nah, ini ada permintaan yang ekonomis-ekonomis. Ekonomis-ekonomis ini selalu ada permintaan ini. Iya, pasti. Itu murah di kantong. Buat ibu-ibu yang mau pemula, mau kolektor bisa merapat. Oke, siap. Pokoknya untuk semua kalangan ready ya, ya buat teman-teman pecinta aglonema seluruh Nusantara. Simak terus videonya. Yang belum subscribe silakan subscribe dulu channel Rumah Taman, like video ini dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, mungkin nggak usah bertele-tele, kita langsung masuk ke review. Oke. Mulai dari mana iki, Mas Tio? Ini dari Babyan Bidadari. Babyan Bidadari warnanya jantung seweger-seweger. Oke, bosku. Ini ada 6 pot. Ada 6 pot bidadari ya, yang warnanya sama-sama udah gamblang jiwa ya. Guys, mantap. Ini daun 3-an nih, Mas. Ya, harga berapa nih, Mas? Ini di harga 275. Oke, murih gurih kemeripik 275 ribuan untuk aglonema bidadari. Ini lokal ya? Lokal. Lokal, daun 3-an, warna udah jebret-jebret, ngeping-ngeping. Pokoknya ini terah yang jos gandos kotos-kotos. Well groomed bread. Tanpa teh di ngaleng-ngaleng pasti well groomed bread. Terus ini lanjut. Ini ada SO Stardust Oren. Nah, ini juga versi terjangkau SO gitu ya. Ya, betul. Tuh tampilannya kalau di Kebun Arana itu kebanyakan pojoga-pojoga. Ya, pasti. Pokoknya warni perih banget. Nah, service diutamakan. Nah, betul. Ya. Kecantikan juga utama. Ya. Ini untuk SO-nya ini ada banyak juga nih. Dan ini lokal ya. Ya, lokal. Lokal jiwa. Kalau di Magelang terkenal dengan aglonema yang lokal-lokal. Ini harganya berapaan? 650. Oke, 650 ribuan, harga bisa sama ya. Ya, sama. Bisa milih satuan boleh, borongan boleh. Oke, siap. Nanti teman-teman Rumah Taman bisa milih mau yang mana ya. Nanti untuk detailnya bisa langsung hubungi WhatsApp Kebun Arana. Nah, untuk siap detailnya lagi. Ini 650 ribuan untuk SO. Lanjut. Lanjut, ini ada Krishna. Krishna Golden. Ya, daun 3 plus ya. Wah, ini daunnya yang ini cukup gede dan terahnya juga cukup bagus nih untuk Krishna Golden, seger-seger daunnya. Batang juga sangat bersih, sehat walafiat. Harga berapa, Mas? Ini 675. Oke, 675 ribu rupiah untuk aglonema Krishna Golden daun 3+. 675 ya? Iya, betul. Masuk rasanya banget, bosku. Nggak sampai Sika 700. Wah, aku wih. Kayak bolone. Oke, lanjut. Ini ada Maniratana. Oke, ini Maniratana ya. Maniratana. Nah, ini Maniratana ini berbeda sama Golden Baby. Ya. Betul ya? Betul. Ini bukan Golden Baby tapi Maniratana. Nanti kalau dia mutasi jadi full pink-pink gini ya, ya. Cantik. Memang sekilas mirip kayak Golden Baby tapi ini Maniratana. Harga berapa? Ini harga 375. Masuk sekali 375.000 rupiah Maniratana. Lanjut. Lanjut. Ini ada Red Peacock. Red Peacock. Nih, ini juga kelas medium aglonema ya. Medium-medium nih kelasnya, bosku. Cocok buat pemula. Harga berapa ini Red Peacock? 150. Nah, murah ya. Rp150.000 untuk Red Peacock. Ya. Murih-gurih kemeripik, enjoy badai. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Ini ada cappuccino. Oh, ini cappuccino, bosku. Bukan Sartika ya ternyata. Ini cappuccino.
Jadi cappuccino ini berbeda sama Sartika, tapi segelas mirip, kelasnya ya, di atasnya Sartika kalau cappuccino. Harga berapa seperti ini? Ini di harga Rp500.000. Rp500.000 saja bosku, cappuccino daun 4. Ya. Oke, warna sudah mulai jadi tuh. Lanjut lagi. Lanjut. Ini ada Adelia. Adelia-nya daun mau 5 guys. Ngemangkok. Ngemangkok banget, ngap, meningap. Terus daunnya juga seger-seger ya. Seger. Kita lihat, daunnya juga lumayan gede. Nih, serat merahnya semakin ke atas semakin keluar. Harga berapa? Rp475.000 untuk Aglorema Adelia daun 5. Masuk lanjut. Ini ada Dolores. Dolores nih, badian Pak Greg yang sampai sekarang masih banyak yang cari. Ini memang favorit banget nih badian Pak Greg yang satu ini. Dolores. Seger-seger daunnya. Ini daun barunya belum full mekar, udah disusul pupus daun baru. Menandakan sehat. Harga berapa? Ini di harga Rp750.000. Rp750.000 untuk Aglorema Dolores. Mapan ya harga nih. Langsung sikat saja. Lanjut. Lanjut, ini ada Lemang. Wah, ini lagi si mangkok ini bosku. Wis ngemangkok tenanan iki. Dan ini iki iso ge wadah sop buah. Wah, cocok nih mau puasa. Panas-panas seger. Iki bosku kayak sirup tit, sensor sirupnya indoor. Nah, ini Lemang daun 2+ dan sudah ngemangkok banget, ori legasi mangkok nih. Harga berapa, Mas? Ini di harga Rp975. Oke, Rp975.000. Legasi mangkok daun 2+, batang sehat, seger. Lanjut. Ini ada Esmeralda. Esmeralda Golden, bosku. Nitrahnya miwir banget nih, seger sehat. Daunnya cuma ada defect nih ya. Tapi kering, jadi aman. Aman. Harga berapa? Ini di harga Rp1.200.000. Rp1.200.000 untuk Esmeralda Golden, terah miwir, terah jedir. Terus lanjut. Ini yang satunya agak murah. Wah, ini lebih ekonomis. Iya, betul. Ini daun 2+ mau 3. Ada defect bawaan daun bawaan bayi biasanya. Kering situ seperti itu. Mantap. Esme juga ini ya. Ya Golden betul. Harga berapa? Rp975.000. Oke, lebih terjangkau Rp975.000 untuk Esme Golden yang seperti ini. Lanjut. Ini ada Murce ini. Murih-gurih ya, apa ini? Kempripik. Kempripik. Andini. Andini, bosku. Di daunnya. Dan sudah menandakan Andini banget. Daun mau 3, seger, sehat. Harga berapa? Cukup Rp150.000. Oke, masuk Rp150.000. Andini. Lokal ya ini ya. Lokal jiwa, bukan yang impor. Lanjut. Ya. Lanjut ini ada Petita. Petita. Nah, ini Petitanya goldennya udah keluar, daunnya juga sehat, ngeroset juga. Harga berapa? Ini ada 2, 300.000-an. 300.000-an bebas ya, milih nih ya. Bisa, kanan boleh. Kiri oke, harga sama 300.000-an. Nanti screenshot saja. Mau yang mana? Nah, ini Petita Golden ya. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi ada Candedes. Oh, Candedes bosku. Untuk kandidatnya daun 3 ya Mas ya. Daun 3 seger-seger sehat-sehat. Warna juga udah melolok jiwa, gamblang jiwa. Harga berapa ini, Bang? Ini di harga Rp500.000. Rp500.000 saja untuk kandidat daun 3. Sikat. Lanjut. Ya. Ini ada Kresna lagi. Kresna Golden lagi. Ini daun mau 4, 5, mau 5 bosku. Oh iya. Ada pupus daun baru. Loh, enggak kunangan, bosku. Batang bersih, sehat walafiat. Wapi. Wapi iki. Jos. Harga nih? Rp675.000. Masuk mana? Daun 4+ mau 5, Rp675.000. Daunnya juga lumayan delundeng. Sikat, gas. Gas. Lanjut mana, Mas Tio? Lebih ekonomis ini. Lebih ekonomis? Kresna Golden juga? Iya. Nah, ini cuma ada defect di daun bawah ini ya. Seperti ini, tapi ini udah kering, bosku. Iya, betul. Ini kalau udah kering ini biasanya nggak merambat lagi minusnya. Siap. Nih, seperti ini. Harga berapa yang ini? Ini di harga Rp475.000. Loh, masuk banget Rp475.000 untuk Kresna Golden seperti ini. Monggo silakan. Jos. Ini Kresna ini masuk-masuk kalau nggak disikat teman-teman. Lanjut. Ada Hugues. Hugues merah lagi, bosku. Terakhirlah merah. Merah banget. Bisa dilihat. Iso kayak asri ya. Secara bentuk dan warnanya menggoda iman. Welcome bread. Lakuwi, menggoda kantong. Ini untuk Hugues merah. Daun mau 2, harga berapa? Ini cukup Rp900.000. Oke, Rp900.000 untuk Hugues merah. Daun 1+. Lanjut. Lanjut, ini ada Angela. Angela, bosku. Ini Angela daun 3. Pastinya harga masih terjangkau ya untuk kelas Angela. Nih, Pak Greg punya nih Angela nih. Daun mau 3 harga berapa ini? Ini di harga Rp1.400.000. Rp1.400.000 untuk Aglonema Angela daun 3. Lanjut maning lur. Lanjut, ini ada Lisa. Nah, ini ada Aglonema Lisa, bosku, daun 2+ mau 3. Daunnya sehat, seger banget. Biasa kalau masih baby
warna seratnya belum terlalu keluar, tapi ya, nanti semakin membesar nanti dia seratnya semakin golden gitu ya. Betul. Mantap jiwo. Harganya piro? Rp300.000. Rp300.000 ya, bosku, untuk aglonema Lisa. Oke, lanjut maning. Ini ada apa gitu? Paul ya. Wow, Paulina. Ini ya, bukan Pak Paul Hendrawan ya? Ya betul. Ini Paulina. Paulina. Ya. Kalau itu urusannya sama bau petuk nanti. Wais. Iki Paulina. Ada dua. Ada dua. Warnane yang ini terah-terah jos. Ini. Kalau ini saya percaya terahnya yang well groomed. Daun 4. Benar sekali. Ini daun 4 plus. Harga sama atau beda? Sama. Piro Mas? 1.700.000 per potnya. Murah tenan iki. 1.700.000 sudah dapat Paulina daun 4 plus sama daun 4 yang terahnya ngeping-ngeping ya, bukan yang ijo-ijo. Biasanya masuk pada rebutan. Kalau ukuran seperti ini dan harganya masuk ya pasti buat rebutan. Jadi ini cuma ada dua ya? Iya. Cepat-cepatan aja. Ready dua silakan. Sikat tuh Paulina yang lagi cari Paulina under 2 jutaan. Yes. Lanjut maning. Ini ada Nancy. Nah, ini Nancy versi red ya. Red Nancy. Dia baby daun 3 plus, tapi warna merahnya tulang udah jos. Jangan orang arah apa-apa meneh nih. Merahnya udah mantap, daunnya seger-seger sehat. Harga berapa? Ini cukup Rp400.000. Oke, Rp400.000 untuk Red Nancy daun 3 plus. Terus lanjut maning, Omku. Lanjut. Gas. Ini ada Romeo. Weh, Romeo-nya juga seger-seger daun 3 sama daun 2. Nih. Monggo silahkan, seperti ini untuk pendetail daun kira-kira harga berapaan Mas? Ini cukup Rp450.000. Wah, versi terjangkau ya, versi terjangkau Romeo ini yang Rp450.000-an maupun daun 3 sama? Sama. Wah, pokoknya nanti biasanya milih yang banyak daun. Pasti itu. Tapi kalau yang ini udah laku ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa, sama-sama sehat semua. Sama-sama seger, sehat-sehat. Betul sekali. Lanjut lagi. Apa meneh lur? Lanjut lagi, ini ada Sunset. Wah, ini pink Sunset ya? Iya, betul. Dan warnanya udah mutation full, ngeping. Daun 2 plus mau 3 nih Pink Sunset versi terjangkau biasanya. Harga berapa? Rp300.000 bosku. Udah dapat Pink Sunset daun 2 plus dengan varian warna yang aduhai menggoda. Lanjut. Lanjut. Ini ada Madam Suroyo. Madam Suroyo bosku. Madam Suroyo daun 2. Dan ini terahnya kayaknya yang bagus. Wapi iki. Bukan yang ijo royo-royo itu ya. Betul. Tapi kayak udah kayak ngeping-ngeping gitu, blorok-blorok, nyerat-nyerat. Mantap. Harga berapa? Ini cukup Rp150.000. Oh, masuk tenan. Rp150.000 tenan nih, Bosku. Silakan. Sikat. Ora koleng lho iki. Tapi memang harga biasanya untuk murah dijual murah. Ya, betul. Lanjut lagi. Lanjut lagi, ini ada Wibut. Widuri putih. Seger banget widuri putihnya. Seger. Daun 2 iki ya. Iya. Mantap jiwa, sehat. Yo, batangnya juga. Batangnya bersih. Bersih, jantung cleaning banget iki. Harga berapa? Rp850.000 untuk widuri putih. Terus lanjut. Lanjut, ini ada Dolores. Dolores. Nah, iki versi terjangkau kayak iki. Ya, Dolores betul. Daun 2. Warnanya bisa dinilai sendiri, cakep tenan lur. Ada dua pot. Oh, ada dua pot. Tapi beda harga. Oh, beda harga. Ya, iya. Ini juga Dolores lagi? Iya. Oh, mantap jiwa bosku. Ada dua Dolores, harga berapaan? Yang ini Rp325.000. Yang ini Rp325.000? Yang ini Rp375.000. Wah, terpaut Rp50.000. Nanti bisa milih mau yang daun 2 Rp325 atau yang mau daun 3 Rp375. Atau dua-duanya. Boleh diborong ya? Boleh. Kalau dua-duanya nanti ada special price enggak? Pasti. Boleh ya? Nanti WhatsApp aja. Siap, boleh kurangnya berapa? Apa nanti WA aja. Siap. Tak nyangke. Terus lanjut. Ini ada Widuri. Widuri merah. Nah, ini Widuri merahnya yang mantap jiwo. Ini kayaknya kayak lilin-lilin gitu ya Widuri. Terah kontes. Ini secara warna mantap ini. Kayak punya bojong plan. Yes. Warnanya merah-merah kayak gini yang juara satu. Nah, ini ada Widuri merah sehat seger. Lokal lagi ya? Wah, lokil. Lokil jiwo. Harga berapa? Ini cukup Rp600.000. Rp600.000. Widuri merah lokal. Size-nya juga lumayan gede, tampilan sudah pojokan. Terus next lagi, lanjut, Masku. Lanjut, ini ada Lotus Delight. Lotus Delight. Ini daunnya rimbun-rimbun. Dan toko seweger-seweger. Batangnya panjang ya? Oh, batangnya panjang-panjang. Biasanya sudah diprok-diprok. Biasanya gitu ya. Tapi ini seweger-seweger dan pokoknya ini favorit. Nih, ini lipstick, lipstick Lotus Delight. Harga berapa Anas? Ini 2 pot kok 5 juta aja enggak apa-apa. 2 pot 5 juta berarti satu potnya berapa? 2.500.000. Oh, 2.500.000. Nah, nanti kalau 2 pot ya nanti bisa dinyang. Bisa dinego ya kalau bisa dibodong dong, ya. Mungkin satuan nanti juga boleh nego sama dia. Ya, boleh ya? Boleh. Nanti nah kita nyangke bosku. Gampang. Oke, gampang. 2 juta setengahan nanti boleh nego-nego ki. Tak omongke. Gampang ki saja. Terus lanjut lagi. Lanjut, ini ada Catherine. Catherine? Wah, warnane jantung kok. Tapi jos tenan bosku. Ini ada defect tapi daun bawah ya Mas.
kering. Kering juga, tapi secara warna Catherine ini benar-benar jangan toko Milko Bread. Mau tuh benar-benar juga Catherine-nya. Harga berapa? Rp1.650.000 loh. Daun 5 plus mau 6, Catherine. Silakan. Sekarang kita tahu Catherine harganya jos gandos. Jos gandos. Biar aja udah pawedes. Terus lanjut maning setelah Catherine ada apa lagi? Ini ada Neskia. Wah, Neskia ini bosku, Neskia Cochin Collection ya. Yes. Super koleksian. Ini sekitar daun 6 ya, Mas ya. Yeah. Neskia Cochin, Cochin Neskia daun 6. Warnanya udah full pink joss. Harga berapa? Ini cukup 5 juta aja. 5 juta rupiah ya. Daun 6 5 juta rupiah. Yeah. Kemarin jual daun 1 berapaan? 1.700. 1.700 daun satuan ya. Yeah. Dan itu laku. Laku. Ini daun 6. Daun 6. 5 juta. Nah, murih ya. Per daunnya aja 1.700. Biasanya hitungannya 1,5 lah kalau udah satu pohon gini. Ini 5 juta daun 6. Sikat lanjut lagi, lanjut bosku. Lagi. Ini apa ada Stella Black. Oh, Stella Black iki lur. Black Stella, ini silahkan. Yang udah versi Golden udah punya, yang versi Blacknya belum punya. Yes. Ini di kebun Arana ada. Wah, seratnya ya. Berbunga loh. Oh, ini benar kan udah dewasa. Dewasa. Siapa tahu di bawah udah ada. Ada cingipnya. Nah, kita lihat. Tapi belum buka loh ini. Belum buka ya. Belum buka. Jadi maksudnya masih belum tahu di bawahnya udah ada tunas belum. Ini seratnya ala-ala Stella banget. Daunnya segar-segar, mau tumbuh daun baru, udah ada berbunga. Harga berapa? Ini cukup Rp2.200.000. Rp2.200.000 terpaut lumayan jauh sama yang versi Golden ya. Betul. Lebih terjangkau yang versi Black Stella. Terus lanjut. Lanjut. Ini ada SP Pancawati ya bosku. Ya. Nih ada Pancawati, warnanya bagus banget. Ini Pancawati yang varian tembaga katanya. Ini harga berapa, Mas? Ini Rp300.000. Rp300.000 Pancawati varian tembaga. Terus next maning pindah rak. Oke, kita pindah rak ke sampingnya lagi. Pastinya masih banyak stok yang bikin menggoda. Terus lanjut. Lanjut, ini ada Sweet Banana. Nah, ini ada Sweet Banana. Ini juga barang rare ya. Ini peredarannya jarang banget. Jarang sekali. Jarang sekali, enggak banyak nih kayaknya peredaran Sweet Banana ini. Bahkan kalau ada yang punya mungkin banyak yang ditahan. Nah, ini kebenaran ini malah dijual. Padahal barang rare. Siapa tahu teman-teman rumah taman ada yang suka pecinta rare item. Nih, Sweet Banana. Untuk warnanya tuh mirip kayak Harley Quinn, tapi bentuk daunnya mirip kayak tembaga Greg. Wapik pokoknya ini benar-benar rare item. Harga berapa, Mas? Ini 3 juta. Rp3.000.000 ya. Untuk aglonema Sweet Banana. Wih, mau tumbuh daun baru juga. Terus, lanjut lagi. Apa meneh, Lur? Gas kae. Kita ada Krishna. Krishna Golden. Wow, ngrempuyuk iki lho. Ini daunnya rimbun ya. Oke, ngrempuyuk rimbun, daunnya banyak, mau tumbuh daun baru. Cashnya juga gede. Yang ini harga berapa, Mas? Ini Rp1.500.000. Rp1.500.000 aja loh Krishna Golden serimbun ini. Monggo sikat. Api. Api tenan iki. Lanjut ini. Lagi. Apa meneh? Ini ada Rainbow. Rainbow. Nah, iki Rainbow bosku ini juga aglonema koleksian. Ini salah satu aglonema yang berpostur jumbo ya. Jumbo. Ini belum maksimal, nanti bisa bermeter-meter tingginya. Nih, daunnya juga tebel-tebel. Nanti kalau udah jadi warnanya full pink-pink gitu ya. Nah, ini untuk ukuran seperti ini harga berapa? Rp2.500.000 untuk aglonema Rainbow. Ini yang kecil ada, agak kecil. Oh, ada agak kecil juga ada, Bosku. Ada. Nih. Kita lihat nih, ini ada Rainbow yang versinya lebih terjangkau pastinya. Karena posturnya juga lebih kecil gitu. Oke, seperti ini untuk pendetailan daunnya kira-kira kurang detail nanti bisa langsung WhatsApp. Harga berapa ini, Mas? Ini Rp1.500.000. Rp1.500.000. Nah, ini lebih terjangkau ya Rainbow-nya. Silahkan langsung disikat kalau ada yang mau nih Rainbow. Lanjut. Rainbow. Lanjut ini Evita. Evita Golden. Wah, warnanya menger-menger jiwa, Lur. Bisa dilihat ini Evita yang kelasnya warna secara warna benar-benar weh, mantap nih, Bosku. Sehat seger. Harga berapa? Ini Rp1.600.000. Rp1.600.000. Evita Golden. Mantap jiwa. Lanjut lagi. Lagi. Ini ada Madam Suroyo. Madam Suroyo, daunnya banyak, warnanya oke. Posturnya juga gede. Bisa dilihat. Noh, kira-kira seperti ini untuk pendetailan pohonnya. Wah, satu jengkal lebih loh. Tingginya lebih satu jengkal ya. Di Bosku, warnanya juga cakep. Harga berapa, Mas? Rp750.000 untuk aglonema Madam Suroyo. Oke, next maning. Lanjut, ini ada Hugues Terah Merah. Wah, ini Hugues Terah Merah yang daun 4 plus.
seger-seger tenan daunnya. Kilap. Warnanya ya, bisa dinilai sendiri loh. Yes. Posturnya juga gede-gede, daunnya mengkilap ya, meleng. Bisa ilengo, padahal lengo sekarang lagi mahal. Larang ya. Ini ugis tramera daun 14, harga berapa mas eh? Ini cukup 1.400.000. Weh, 1.400.000 sudah dapat ugis tramera. Seperti ini, postur gede, masuk ini, sikat, lanjut. Ini yang agak tinggi dikit. Wah, ini daunnya lebih ngerosot ya. Iya. Warnanya juga mantap, ini juga terah merah iki. Heeh. Tuh merah-merah di seratnya udah keluar, mau tumbuh daun barunya juga calonnya gede. Daunnya banyak iki. Harga berapa yang ini, Mas? Ini 1.900.000. 1.900.000 masih under 2 juta. Hugus terah merah. Mantap. Lanjut. Lanjut lagi. Apa meneh? Ini ada Cochin Cavalry. Cochin Cavalry. Nah, sekilas mirip kayak Golden apa? Golden Lob ya. Wow. Sekilas, tapi ini Cochin Cavalry. Warnanya udah full. Full. Jos, sak jose iki warnane bosku. Gede ya, daunnya rimbun, rempuyuk. Jengkal, wih, gede banget. Harga berapa ini, Mas? Ini cukup 5.500.000. 5.500.000 Cochin Cavalry. Cavalry. Super koleksian rare item. Itu. Pecinta Cochin koleksian sikat. Lanjut, Mas. Lanjut. Nah, ini, wah, iki Paulina. Nah, ini Paulina lagi, yang ini versi udah dewasa. Ini udah dewasa banget, ini udah siap induk karena dia udah berbunga. Berbunga. Kan dia udah siap induk dan ini terahnya yang menger-menger ngeping. Nih, bisa dilihat ya daunnya banyak. Terahnya mungkin sama yang babyan tadi sama dia. Sama, ya. Ini harga berapa yang gede? 5.500.000. 5.500.000 tuh, yang ini yang gede ya. Yang ini 5.500.000 tadi yang kelas-kelas daun 14-44 itu. Murah yang gede, Om. Kalau kalau secara ini ya, kalau di rank ya, secara rank per daun atau secara gede jumlah daunnya, ini 5 juta bosku, lahnya mantap. Just. Sikat, lanjut lagi masku. Lanjut. Apa ini mene? Ada Susan. Agronima Susan. Susan kayak pemain film horror. Agronima Susan. Ini 950. 950 ya, mau tumbuh daun baru Susan. Akar bisa dibuktikan. Oh, bisa dibuktikan. Wah, akarnya sudah terlalu full ya, seperti ini ya. Full lumut, full gondrong, full gindring dan putih-putih. Ya. Menandakan dia sehit well aviate. Mantap jiwa. Susan iki. Monggo. 950, Bro. 950. 950 Susan. Lanjut. Lanjut. Apa nih, Mas Tio? Ini ada Cochin Ebony. Cochin Ebony. Nah, ini Cochin Ebony. Cochin Ebony itu kelasnya ya di atasnya Pancawati ya. Lebih tinggi Cochin Ebony. Daunnya gede-gede, rimbun banget. Untuk warnanya bisa dinilai sendiri. Dan barunya udah pada full-full. Harga berapa, Mas? Ini 1 juta. 1 juta rupiah. Cochin Ebony. Ngerumpun rimbun. Kok ngerumpun? Ya, rimbun ya. Ngerumpuyuk. Silakan. Lanjut. Lanjut. Oh, ini ada Mahaseti. Mahaseti. Masih ready juga nih. Sekilas warnanya mantap jiwa. Jos gandos. Harga berapa? 500 ribu. 500 ribu rupiah. Untuk aglonema Mahaseti. Terus, next maning. Lanjut. Kemana? Oke, ini urung, Om. Urung, terakhir nih. Kita mulai dari tengah tadi. Terus, lanjut apa? Lanjut. Nah? Ini ada Hot Flaming. Hot Flaming rumpun. Rumpun 2. Nah, ini berarti Pelgol. Flamingnya ini udah flaming banget ya. Kita, Om, Pelgolnya. Tuh, bonggolnya kelihatan. Dan secara warna, flamingnya udah ke flaming banget ya. Semakin ke atas, warnanya juga semakin memenor. Menor. Daun piro lagi yang gede nih. Daun 5 plus. 5 plus. Yang satunya daun berapa ini? Daun 3. 3 ya. 3. Nah, ini Flaming rumpun 2, harga berapa, Mas? Ini cukup 400.000. Nah, masuk ya 400.000 rupiah. Flaming ori, rumpun 2, Kak Jose. Lanjut lagi. Yang suka rumpun-rumpun sikat. Sikat. Lanjut maning, bosku. Esmeralda lagi. Esmeralda maning iki, yang ini juga mantap terahnya, daunnya gede. Di satu telapak tangan saya untuk lebar daun. Daun 3 plus. Ini ada pupus daun baru lagi nih. Tuh, mau 4. Terahnya juga mantap. Yang ini harga berapa? Ini 1.150.000. Loh, murih tenan bosku. 1.150.000 rupiah Esmeralda Golden. Yes. Silahkan langsung di sat-sat. Sikat. Sipit. Nah, next maning. Ini apa? Ini Rianita. Rianita, Aka Surya. Warnanya merah jiwu. Jadi lihat ya, di atas daunnya semakin memerah, semakin memenor. Untuk Rianita yang ini harga berapa? 850. 850.000 rupiah untuk aglonema Rianita Akasurya. Lanjut. Lanjut. Apa meneh? Ini ada Ayu Green. Ayu Green. Daunnya gede banget ini. Ngerumpel-ngerumpel. Tuh, ngerli-ngerli gitu ya, makanya daunnya ya. Tuh, jadi lihat daunnya jumbo-jumbo nih Ayu Green yang versi daun jumbo nih. Harga berapa, Mas? 925. 925.000 rupiah untuk Ayu Green daun jumbo.
daun lebar-lebar. Lanjut. Lanjut. Ini ada madam lagi. Madam mana? Tuh, madamnya sehat-sehat, seger-seger daunnya, warnanya juga udah mulai-mulai jadi ki. Harga berapa yang seperti 550. Ini? 550.000 rupiah untuk madam Suroyo. Next lagi. Lanjut ya, ada BML Black Moonlight. Nah, Black Moonlight itu sekarang malah banyak diburu. Betul. Yang varian Black Moonlight. Nah, yang Black itu sekarang udah banyak yang nyari itu sekarang. Agil 5 Black salah satunya Black Moonlight. Harga berapa ini, Mas? Ini 1.100.000. 1.100.000 rupiah untuk Agil 5 Black Moonlight. Mantap. Oke. Okay. Lanjut lagi. Ini ada Denpasar Moon. Denpasar Moon ini the best atau favorit pecinta Agil 5. Ngepingin loh, guys. Mantap ya. Sehat tenang iki. Madam. Denpasar Moon. Denpasar Moon seperti ini dan biru tadi 13. Heeh, 13. Harga berapa? Jadi ekonomis cukup 1.300.000. 1.300.000 Denpasar Moon daun 13 ya. Monggo silakan, sikat-sikat bosku. Les warnanya udah ngeping-ngeping. Lanjut. Lanjut. Ini Catherine lagi. Catherine meneh, ini seger banget Catherine-nya. Warnanya juga udah melolok jiwa pastinya daun 5. Untuk Catherine harga berapa? Ini 1.250.000. 1.250.000 monggo silakan nih Catherine-nya. Terus lanjut lagi. Widuri. Widuri merah. Nah, ini ngerosot ya Widuri yang ini. Merah Widuri harga berapa? Ini 475. 475.000 rupiah untuk Agil 5 Widuri merahnya. Terus lanjut lagi. Ini Sartika. Agil 5 Sartika. Nah, ini Sartikanya jantung kok mantap jiwa warnanya. Tuh, udah kayak golden-golden ngeping. Harga berapa ini? 600.000. 600.000 rupiah untuk Agil 5 Sartika. Lanjut lagi. Lanjut. Ini ada Ruby Super Pink. Ruby SP atau Ruby Super Pink daun 3+ iki, Bosku. Daun 3 ding ya. Daun 3, Bosku. Harga berapa? 625. 625.000 rupiah untuk Ruby Super Pink. Terus lanjut lagi. Lanjut. Apa iki? Iki apa yo? Wah. Ono jenenge ta? Lali. Kalau lali letakkan sih apa piye? Oh iya. Letakkan sih ya. Oh no, Madonna. Oh, Madonna. Madonna. Ngeblank. Ngeblank bosku. Ini ada Agil 5 Madonna. Daunnya mirip-mirip kayak apa kek? Campret, kayak serikadi ya. Iya, betul. Untuk bentuk daunnya ngencrit-ngencrit gitu. Ini harga berapa Mas dengan serimbun ini? 325. 325.000 rupiah untuk Agil 5 Madonna. Oke. Mantap. Lanjut. Lanjut lagi. Ini ada Sexy Bag. Sexy Bag daun 5+ gede-gede daunnya ini, warnanya juga udah mantap jiwa pastinya. Tuh mau tumbuh dan baru lagi, harga berapa? 875. Tenan iki. Watenin. Amuri. 875.000 rupiah rasa tak nyangneh ini harganya udah masuk pastinya. Daun 5+ Sexy Bag lo ya. Oh ya, betul. Kira koleng bosku tuh waton. Lanjut. Buat konsumen lo ini. Buat konsumen. Buat teman-teman rumah taman pastinya. Silakan langsung dikasih yang muri-guri harga khusus masuk. Khusus spesial rumah taman. Mantep, lanjut. Lanjut. Ini ada Petita. Petita, wah ini yang terahnya jedor sangat bosku. Petita Golden terahnya nyamul jiwa. Daunnya seger-seger. Postur daunnya juga gede-gede. Harga pira-pira? 275. Murah ini bosku, 275 udah dapat Petita Golden dengan varian warna seperti ini dan daunnya delundeng-delundeng. Lanjut. Meneh. Ini ada Madam Suroyo. Madam Suroyo neh, daun 3 iki. Mantap, seger-seger daunnya iki. Enak samping kayaknya ya. Harga berapa Mas? 275. 275.000 rupiah untuk Madam Suroyo. Lanjut meneh. Lanjut, ini ada Bidadari. Bidadari. Rumpun 3 lho. Oh, rumpun 3 ya. Asli rumpun iki berarti pergol iki. Oh, pergol. Iki pergol lho. Iki kok kene? Oh, bonggolnya kelihatan nih. Ini. Dari bonggol ya, isi 3 pohon dalam 1 pot. Warnanya udah mulai ngepingkis-ngepingkis. Harga berapa? 350. 350.000 rupiah. Masuk. Lanjut. Lanjut, ini apa ada ne? Rindu. Oh, Rindu ini juga rumpun. Rumpun 4. Weleh, Rindu ori rumpun. Yang suka rumpun-rumpun silakan. Berarti dari bonggol ini pasti. Pasti. Oke, tuh, bonggolnya kelihatan di tengah, Bosku. Rindu asli rumpun 4 ya. Sudah dilihat seperti ini. Harga berapa, Mas? Ikinimis ini 250. Murah ya. Wah, yakin. Rumpun 4 Rindu 250.000 rupiah. Boy, ngene iki lek kulak pira mbah bati ora rapi. Spesial buat rumah taman. Nah, wayahe kasih special press. Ya. Oke, iki 250 Rindu rumpun 4 masuk pastinya. Masuk. Lanjut meneh. Ada GM. Gajah Mada. Iki Gajah Madanya daunnya rimbun, rembuyuk pokoknya.
wajib sikat. Harga berapa Mas Eh? Ini 575. Rp575.000. Anak satu. Oh, indukan lagi ternyata. Bawa anak satu jadi rumpun dua. Iya, jangan salah ya. 575 itu udah dapat 2 pohon gajah mada. Induk satu, anak satu. Lanjut meneh, Lur. Lanjut. Sat-sat. Ini 550. Oh, yang ini 550 belum bawa anak. Belum. Tapi warnanya udah bagus ini yang ini ya. Betul. Gede juga. Lanjut gajah mada. Ini ada Twinkle Pink. Twinkle Pink. Roset gitu. Roset tangga, roset. Tangga. Sak jose. Harga berapa? Satu selawi. Murah tenan ya. 125. Twinkle Pink. Tampilan pojogap ra remeh wae. Yes. Lanjut. Ini Cochin NN. Cochin No Name. Loh, seperti ini Cochin No Name, Bosku. Yang suka No Name No Name ya silakan bisa bantu di kolom komentar juga kalau ada yang tahu jenis Cochin ini. Tapi kalau ada yang tahu tapi harganya juga masuk ya telah dibuat Rp300.000 untuk Cochin No Name yang satu ini. Terus lanjut. Lanjut. Ini ada Krishna. Krishna Golden lagi. Daun 4 plus seperti ini Bosku, ada defect. Triwek sidik. Di bawah ya, daun bawah dan bonggolnya panjang lagi. Iya. Tuh akarnya udah sampai atas. Harga berapa? Rp725.000 bonggol panjang Krishna Golden. Terus lanjut. Ini ada Lukmeang. Lukmeang Lukmeang. Yes. Bisa dilihat nih Lukmeangnya roset juga, daun semakin ke atas semakin menggede. Harga berapa? Satu selawi. 125 aja, tampilan dapat juga. Jangan teko langsung. Langsung. Next meneh. Lanjut. Apa neh? Ini ada Louis. Louis putih ya. Yeah. Nah, ada Big Roy White atau Big Roy putih seperti ini, daun 4. Daun kecepit ini. Oh, daun kecepit. Minus ini ya, kering. Kering. Harga berapa? Ini Rp275.000 untuk agul 5 Big Roy White-nya. Lanjut lagi. Ini ada Balang Sap. Oh, Balang Sap ya. Ini saudaranya Balang Tong. Balang Tong. Nah, benar ya. Nah, ini Balang Sap, Bosku. Iya. Kalau Balang Tong sekarang menjadi Abimanyu, kalau Balang Sap belum tahu ini. Wah, ini Pelgol ternyata. Itu ada bonggolnya tuh. Wah, iki ketok. Nah, dan warnanya udah ngepinggis-ngepinggis ya. Balang Sap ini harga berapa? Rp325.000. Balang Sap daun 3 plus nempel bonggol. Lanjut. Wah, iki Adelia. Adelia meneh iki. Yes. Ini ada daun yang tuh gede ya. Ini kayaknya daun pancing loh, Mas ya. Kelihatannya ya. Tapi kayaknya itu. Bukan ya? Nempel kan. Tuh. Ya, buh ya, rumbungar. Rumbungar ya. Nah, pokoknya ini ada lihat daun 4 gitu aja. Harga berapa, Mas? Rp350. Tenan ya, ya. Rp350. Silakan. Ada lihat daun 4, seger. Adelia. Lanjut. Lanjut lagi. Ini ada Sinta. Sinta. Nah, yang lagi cari Sinta nih. Sinta ini sekarang banyak yang cari juga loh Sinta ini. Daun 3 plus iki dan warnanya oke banget, daunnya gede-gede. Dan barunya juga celananya gede. Harga berapa, Mas? Rp1.500.000. Sinta daun 3 plus. Lanjut. Mantap. Lagi. Lanjut meneh. Ini Kansa. Posturnya gede, terahnya cakep, cuma ada defect seperti satu. Ini. Nih, seperti ini ya, pendefekannya dan serat-serat Kansa khas-khasnya. Weleh. Mantap. Harga berapa? Ini di label Rp1.700.000. Nah, diturunkan buat sampai berapa? Rp1.600.000. Oke, ada nego-negoan nih Bosku. Dari 1.7 jadi Rp1.600.000. Oke, mantap jiwa. Lanjut meneh Mas Eh. Lanjut lagi. Ini JT 2000. JT 2000. Nah, ini JT 2000-nya terahnya yang cakep juga. Ada kering. Minus ini ya. Kering. Kering. Oke, ini ada minus seperti itu tapi terahnya yang jos ini JT-nya. Daun 5 harga berapa? Rp800.000 untuk JT 2000. Lanjut mana? Lanjut Susan. Agul 5 Susan lagi, daun 3 plus, warnanya cakep tenan Bosku. Bisa dilihat nih Susannya jatuh ke well groomed. Harga berapa? Rp1.300.000 untuk Agul 5 Susan. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Ini ada Little Lemon. Little Lemon terah cakep, terah well groomed, warnanya benar-benar menger-menger. Tuh seger-seger daunnya ya. Little Lemon harga berapa nih? Rp1.900.000. Little Lemon. Oke, next money. Lanjut. Apa lagi? Ini Krishna. Wih lah, ini gudangnya Krishna. Krishna. Kapel mau Krishna atau kayak Won? Saking oke. Dua es. Ada dua. 950-an. Bebas milih. Seperti ini ya, Krishnanya yang 950 ribuan, daunnya banyak-banyak, rimbun-rimbun. Nanti bisa milih mau yang mana, kanan kiri sama. Boleh borong. Jus. Dua-duanya. Nanti boleh nego atau dinego. Siap. Lalu lanjut lagi, Mas Tio. Lanjut, ini ada Catherine. Agul 5 Catherine. Gede-gede. Postur daun jumbo. Berbunga meneh. Siapa tahu di bawah sudah ada tunas-tunas atau singgit-singgit mata tunas. Rezeki naik pembeli ini ya. Silakan, ini
Catherine daun jumbo-jumbo ya, gede-gede. Ini ada yang telah cakep nih. Harga berapa yang ini? Rp2.200.000 untuk aglonema Catherine jumbo. Lanjut sebelah. Oke, lanjut sebelah. Kandang sebelah apa rak sebelah? Rak sebelah. Oh, rak sebelah. Hei. Ora kandang tanggane. Wes. Iki opo iki? Ini Krishna Black. Nah, oh, kalau ini varian yang Black, Bosku. Krishna varian Black atau Black Krishna. Udah induk juga ini kayaknya. Udah berbunga ya, siap induk ini. Gede, harga berapa? Rp650.000 Black Krishna. Black Krishna. Next lagi. Wah, Little Lemon iki. Wah, iki terah menger. Nah, iki luwih menger iki kayak ini. Minus sih. Pada minus nih ya. Kering juga lah minusnya. Terus dia iso merah iki. Iso kayak RL warnane ya. Iya. Tapi ini Little Lemon. Little Lemon. LL, harga berapa? Rp1.600.000 loh. Iki luwih merah tapi malah luwih murah. Rp1.600.000 Sweet Little Lemon. Lemon. Oke, lanjut lagi, Masku. Lanjut, geser ke sini. Apa iki? Nancy. Red Nancy, daunnya ngerempuyu, udah dewasa kalau ini. Ini cocok buat indukan. Siapa tahu ini ada yang lagi cari-cari indukan Red Nancy, daun rimbun, warna cakep, harga berapa? Rp2.100.000 untuk aglonema Red Nancy, ngerempuyu seperti ini. Lanjut lagi, Mas. Lanjut lagi, Moonlight. Moonlight daun jumbo. Secara warna juga udah mantap. Daun barunya juga daun jumbo ya. Harga berapa ini? Rp2.500.000 Rp2.500.000 atau Rp2.500.000 Moonlight jumbo. Yang lagi cari Moonlight-Moonlight gede-gede. Gede-gede. Terus lanjut lagi, Masa. Lanjut, ini ada Yuda. Oh, ini Yuda. Ini super koleksian juga, Bosku, Yuda ini. Silakan, ya ada mungkin teman-teman rumah-teman ada yang namanya Yuda atau anaknya atau siapa cocok ini. Cocok. Beli aglonema ini. Aglonema Yuda. Harga berapa, Mas? Rp1.600.000 Daun banyak, warnanya juga udah jadi ya, bukan yang hijau full. Terus lanjut. Lanjut ke sini, Om. Oke, mana lagi? Situ. Ini, apa lagi? Tembaga Siam. Oh, Tembaga Siam, Bosku. Ini ada aglonema Tembaga Siam. Daunnya gede-gede ya. Yoi. Posturnya gede juga, daunnya ngerempuyuk atau rimbun, warnanya udah ngeping-ngeping, guys. Harga berapa? Ini Rp825.000. Rp825.000 aglonema Tembaga Siam namanya. Oke, next maning. Gasken. Lanjut, ini yang terakhir, Om. Oh, yang terakhir. Apa iki? Heng-heng wet. Heng-heng wet. Ini ada aglonema heng-heng putih. Ini juga koleksian ya, heng wetnya. Mantap jiwa, cuma ada defect seperti ini. Ini untuk harganya berapa? Rp700.000 untuk heng-heng wetnya. Oke, masih ada lagi enggak, itu dulu aja, besok lagi. Oke, berarti bertahap ya. Bertahap. Nanti buat teman-teman rumah taman yang mau order aglonemanya yang ada di kebun Arana yang udah kita jelebrengkan tadi, bisa langsung hubungi WhatsApp-nya jenengan Mas Bra, siapa? Ayo, siap. Nomor saya. Oke, nomor Mas Tio ya? Ya. Boleh ya? Boleh, siap. Oke, nanti saya sematkan di bawah video dan di deskripsi untuk nomornya Mas Tio. Mau konsultasi tentang aglonema atau mau order ke Mas Tio atau di kebun Arana, mau tanya video detailnya bisa langsung WhatsApp Mas Tio. Dan untuk kebun Arana ini alamatnya di mana? Jagalan Pabilan Mungkit Magelang. Oke, jadi yang teman-teman mau ke sini boleh banget ya. Boleh. Nanti boleh janjian, boleh milih langsung, boleh langsung lihat-lihat di sini. Siap. Ya. Secara real pokoknya. Jadi kalau mau pesan online atau beli online, pengiriman dari Magelang, Jawa Tengah. Cukup jelas mungkin ya. Oke. Oke, kalau gitu sukses terus buat Mas Tio. Siap. Terima kasih. Buat rumah taman juga. Amin. Sudah menemani saya dan teman-teman rumah taman, terima kasih sekali. Oke, saya izin pamitan dulu sama teman-teman rumah taman. Buat teman-teman rumah taman, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share supaya channel ini lebih maju dan berkembang. Saya juga lebih semangat untuk membuat konten-konten tentang peraglonemaan yang ada di seluruh Nusantara ini. Oke, terima kasih buat teman-teman rumah taman yang sudah selalu setia menonton channel rumah taman, yang sudah selalu setia mendukung channel rumah taman. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Nanti kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya di kandang-kandang aglonema yang selanjutnya. Pokoknya pantengin terus ya. Jangan lupa untuk subscribe terus, like terus, dan nyalakan tombol loncengnya supaya tahu kalau ada video terbaru dari rumah taman. Terima kasih, saya akhiri dulu perjumpaan kita pada hari ini bersama Kebun Arana. Ada salah kata dari saya dan Mas Tio, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.